Presiden Joko Widodo ngajuk-juk ke stasiun Bandung numpak kereta cepat Jakarta-Bandung di stasiun Halim serta transit di stasiun Padalarang keur ngagunakeun kereta feeder. Presiden datang babarengan jeung sababaraha artis katut influencer. Eta lalampahan teh di Paju jero 18 menit. Presiden Joko Widodo nepi di stasiun Bandung 1 tas 30 menit numpak kereta cepat Jakarta-Bandung serta 18 menit naik kereta feeder PRB isuk-isuk 13 September 2023. Presiden diaping ku rombongan sababaraha artis serta influencer. Cek Humas KAI Daop 2 Bandung Mahendro, kereta feeder dina mangsa percobaan diproyeksikeun dina 8 lalampahan PP nyaeta Opati Bandung Turta Opati Padalarang. Tapi jaga bakal aya 72 lalampahan kereta feeder ti Bandung jeung Padalarang. Jumlah kursi panumpangna tepi ka 200-an dina sarangkean kereta. Jadi untuk kereta feedernya satu rangkaian terdiri dari 4 kereta, di mana untuk satu rangkaian sendiri bisa menampung tempat duduknya ada 200. 200 tempat duduk. Nanti proyeksinya adalah perjalanan itu ada 2 multiple unit dan 1 single unit. Jadi saat kalau kita bicara 2 multiple unit itu berarti 1 multiple unitnya bisa sampai 400 penumpang. Kalau cara pemesanan tiket kereta feeder ini gimana? Ya, jadi kalau bicara berapa harga tiket, lalu pemesanannya seperti apa itu masih belum fix ya. Kami masih menunggu keputusan dari pemerintah dan dari pusat. Nanti mau seperti apa, apakah sistemnya bundling atau berapa harga yang ditawarkan itu kami masih menunggu. Nanti akan kami update apabila sudah ada sajroning kitu Sekber KCJB Eva Hairunisa ngeceskeun pamangunan konstruksi sarana prasarana KCJB di Stasiun Halim tapi ka tegaluar ngahontal 88%. Pihakna keur memejehna natahareun KCJB keur panumpang kalawan gratis nyaeta masyarakat di sabudeureun jalur KCJB anu daftar secara mandiri dina bulan September 2023. Tadi dari Jakarta itu sampai dengan stasiun Padalarang itu hanya sekitar 30 menit, kemudian melanjutkan dengan KA feeder dari Padalarang ke stasiun Bandung itu hanya sekitar 18 menit, jadi totalnya tidak sampai 1 jam ya. Terus jumlah penumpang yang ada di angkut itu kayaknya uji coba pakai kapasitasnya. Jadi kalau untuk nantinya pada saat sudah komersial, total yang bisa diangkut dalam satu rangkaian itu ada sekitar 600 penumpang dalam satu rangkaian. Nah kemudian kalau dalam masa uji coba ini tentunya akan ada pembatasan dari kuotanya, tapi tidak terlalu besar ya. Artinya tetap kita akan mengakomodir hampir serupa dengan jumlah kuota yang normalnya seperti itu. Nah untuk uji coba sendiri kita akan mengutamakan untuk masyarakat yang berada di sekitar jalur rel ataupun yang terdampak. Kemudian selain itu kita akan alokasikan juga untuk masyarakat yang memang ingin melakukan pendaftaran atau registrasi secara mandiri. Pihak KCJB nyindekeun bakal sagancang nangembarkeun prak-prakan nyangking tiket kereta uji coba mandiri di website serta dina media sosial KCJB. Budi Hartati, Bandung TV.